perfect. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa kalian subscribe ya. Kalian tinggal pencet tombol merah yang ada di bawah dan aktifin notifikasinya juga, guys. Berjumpa lagi bersama channel YouTube Karuna Honda TV. Selamat malam teman-teman semua, apa kabar ya? Semoga sehat selalu dan kita tetap semangat di dalam bekerja, teman-teman ya. Nah, malam ini teman-teman saya malam-malam mereview ya Honda Scoopy. Karena kenapa saya review malam-malam teman-teman ya? Karena saya ingin melihat tampilan lampu LED. Ya, bagaimana tampilan lampu LED dari Honda Scoopy. Jadi, sebelum saya mereview, di hadapan saya ini ada Honda Scoopy terbaru 2021. Kebetulan warna yang saya tampilkan hari ini adalah tipe Smart K ya. Di tipe Prestige ya. Prestige Black ya, peleknya gold ya. Di sini teman-teman ini tipe tertinggi teman-teman di Honda Scoopy 2021. Di mana tipe Prestige ini ada dua warna teman-teman, Prestige Black dan Prestige White ya. Dan di tipe Stylish ya ada dua warna juga, ada Stylish Red ya dan Stylish Brown teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa nanti melihat ya bagaimana gambar-gambarnya dan tampilan warnanya. Dan untuk yang non Smart K teman-teman ya, itu ada tipe Fashion ya, ada Fashion Blue ya, dan ada Fashion Cream ya. Dan untuk di tipe Sporty itu ada Sporty Red dan ada warna Sporty Black teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut langsung ya, kita mereview untuk Honda Scoopy yang terbaru 2021 ya. Kita mulai tampilan depannya teman-teman ya. Untuk ban ya, kita mulai dari ban dulu ya. Untuk bannya ini tubeless teman-teman ya. Jadi ukuran bannya ini ukurannya 100 banding 90, dan untuk ukuran ban belakang itu 110 banding 90 teman-teman ya. Dimana di sini ring 12 yang dipakai teman-teman ya, sangat lebar dan lebih nyaman, lebih safety dalam berkendara saat teman-teman memakai Honda Scoopy saat berakselerasi ya, seperti itu. Dan kita melihat ya tampilan lampunya full LED lighting system teman-teman ya, jadi pencahayaan saat malam hari sangat terang banget dan lebih aman untuk menggunakan motor Honda Scoopy yang terbaru. Kita nyalakan nanti teman-teman dan kita melihat bagaimana tampilan pencahayaan dari lampu LED lighting system dari Honda Scoopy Prestige ini teman-teman ya. Dan di sini teman-teman untuk lampu sennya itu masih menggunakan lampu bohlam teman-teman ya. Di sini kita melihat fitur yang sangat cantik banget teman-teman dari lampu sennya teman-teman ya. Itu ada berlian-berlian, seperti berlian maksudnya teman-teman ya, sangat cantik banget ya dilihat di sini. Dan selanjutnya teman-teman kita melihat fitur di sebelah kanan yang ada di stang di sini teman-teman, ini adalah idling stop system, di mana fitur idling stop system ini adalah fitur saat motor dikendarai ya dan diam dalam 3 detik teman-teman, secara otomatis ya mesin mati. Dan untuk menghidupkannya tinggal menarik tuas gas teman-teman dan langsung jalan ya, dan lebih irit ya dalam pengisian bahan bakar teman-teman ya. Dan terus ada eco indikator dan tampilan dari speedometer yang teman-teman lihat di layar ya. Di sini sudah lengkap dengan jam, pengaturan jam teman-teman ya, freight kilometer ya, terus kilometer ya, pengisian tangki bahan bakar digital semua teman-teman ya,
dan sangat cantik banget teman-teman untuk fitur Honda Scoopy. Dan di sini teman tidak usah khawatir teman saat perjalanan jauh ya, sudah dilengkapi dengan charger ya. Seperti itu, dan cukup luas teman-teman untuk menaruh charger, dan ada gantungan utility box teman-teman ya untuk naruh barang-barang, dan bisa dilipat teman-teman, dimasukkan lagi, dan lebih praktis lagi teman-teman ya. Di sini juga ada rak teman, rak untuk naruh barang, dan ini tampilan dari smart key-nya teman-teman ya, keyless-nya teman-teman di sini. Jadi untuk membuka jok teman tinggal tekan di arah tombolnya seat ya, tekan tombol seat, dan untuk membuka jok teman, kita cek bagasinya dengan luas bagasi teman-teman untuk Honda Scoopy di sini adalah 15,4 liter, cukup luas teman-teman. Jadi bisa naruh barang-barang ataupun helm Honda Scoopy ya, full face teman-teman ya. Dan untuk ukuran tangki bahan bakar teman dengan luasnya teman, pengisian bahan bakar maksudnya 4,2 liter. Wah, mantap teman ya. Jadi itu teman untuk Scoopy, dan untuk sistem pengiriman teman rem parkir ya akan saya coba ya, untuk rem parkir sangat praktis, sangat. Jadi saat teman-teman parkir di tanjakan ya, di sini bagaimana cara pemakaiannya sangat lembut teman ya untuk Honda Scoopy ini teman ya. Inilah pencahayaan dari Honda Scoopy yang prestige teman-teman ya. Jadi sangat terang banget ya. Dari tampilan lampu di sini, lampu jauh, lampu dekat teman-teman, saya coba untuk menyalakan, dan ini lampu sennya juga ya. Sangat cantik banget dan sangat terang teman-teman. Ini adalah lampu LED lighting system dari Honda Scoopy yang terbaru. Wah, keren banget ya. Keren banget teman-teman fitur-fitur cantik yang ada di Honda Scoopy yang terbaru ini teman-teman ya. Memang teman-teman kalau dilihat dari tampilan bodi dengan rangka esap teman-teman ya, jadi rangka yang lebih ringan, lebih enak dipakai teman-teman. Kalau saya kita lihat teman-teman dari Honda Scoopy yang terbaru ini, ada beberapa perbedaan dengan yang lama. Yang pertama ada 3 poin teman-teman yang saya lihat, yaitu ada di sistem chargernya ya, sudah menggunakan USB charger, tentunya smart key teman-teman. Dan berikutnya itu adalah rangka yang digunakan oleh Honda Scoopy yang terbaru di sini, atau framenya teman-teman itu rangka ESAF ya, rangka yang lebih ringan dan lebih nyaman saat dikendarai teman-teman. Dah, kita lihat teman-teman tampilan lampu dari Honda Scoopy ya, tampilan lampu belakang teman-teman kita lihat masih menggunakan bohlam teman-teman, dan sangat cantik teman-teman ya. Jadi ikonik ya, lampu tampilan ikonik tampilannya di sini sangat cantik banget. Dan di bawah dudukan plat juga ada lampunya teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, perbedaan untuk di tipe smart key dan non smart key, di samping perbedaan di remote dan anak kunci teman-teman ya. Jadi untuk yang smart key system teman-teman itu tidak memakai kickstarter, dan untuk yang non smart key yang pakai anak kunci masih menggunakan kickstarter ya, ada starter kakinya teman-teman, seperti itu. Dan kelebihan dari smart key di sini teman, semua dikendalikan dalam remote teman-teman. Jadi remote smart key-nya ya, cara menghidupkannya juga sudah dalam remote teman-teman, tinggal menekan lama sehingga warna hijau, dan tekan untuk tombol starter dan langsung dihidupkan ya. Hampir mirip dengan Honda EDV 150 dan Honda PCX 150, seperti itu teman-teman. Jadi cara menghidupkannya seperti itu, dan juga dilengkapi dengan alarm answer back system, bagaimana kita mencari posisi sepeda motor Honda kita saat di parkiran. Wah, mantap pokoknya. Jadi buat teman-teman semua yang ingin pesan ataupun ingin mengetahui kelebihan-kelebihan dari produk sepeda motor Honda tentunya ya, tinggal di komen-komen ya.
Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk bisa mendapatkan informasi-informasi terkait dari produk sepeda motor Honda bersama saya, Karuna Honda. Terima kasih teman-teman, semoga dalam keadaan sehat dan tentunya luar biasa. Terima kasih, salam satu hati.